Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project. Channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Oke, pada video kali ini saya mau grebek markasnya alias Basecamp dari Ruwet TV. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama teman-teman dari Ruwet TV. Yuk, langsung aja check it out. Nah, ini kita sudah ada di Basecamp alias Mesh Markase Ruwet TV. Iki ono poro sutradara iki. Cak Lantung ambek Cak Laga. Terus iki ono andalan kita tukang gendang. Mas Bayu alias lebih dikenal Bait Wong. Kemudian iki Cak Agung. Cak Agung Wong pisan. Siap. Geser sedikit. Iya. Pamela. Ono. Ya jadi Bair Wong, Pamela. Pamela Mahfud. Oke, langsung jujuk ya, ya. Bagi-bagi tip Cak Lantung iki mungkin arek-arek para YouTuber-YouTuber sing kaya nyeblung ambek sing kepingin nyeblung iki. Kira-kira tipe apa ya? Cek sukses. Tipsnya kerja aku udah sukses anu nggak perlu untuk sukses dulu yang penting niat sih ya niat ya niat berkarya nggak, jangan bagi... malu-malu yeah. Untuk berkarya mungkin anu yo kudu seneng sih ya tam yo iya intinya seneng video yo kudu menikmati menikmati proses. Sini Pak Mas Fandi sini Mas. Sini Mas Fandi. Ya aku satru biar ini. Satru nah, biar ikut berbagi Mas Fandi ini juga YouTuber soalnya, benar-benar. Ya anu kreator iki. Waduh. Ya, jadi ya, memang aku, awalnya ikut apa Pak? Aku teh pindah nang lain. Ya, aku itu project. Enggak mampu ngontrak. Dan kreatif. Dan cari itu kau nama di sebelahmu, kau ni residen. Jadi memang ikut rek dasarnya kudu niat seneng nabian. Ojo mikir duit di sini. Jangan ini. Mendewakan. Ojo mikir di viewer view. Pokok berkarya sesuai orang lo. Jadi lah, tak percaya ini deloan rek channel Ruwet TV awal-awal itu uploadan ya opo. Ano Cak Lantung iki longor-longoran ya ana di gunung. Iya jaman sih belajar. Ambek Mas Laga iki apa interview-interviewan ngomong Korea. Ya wis. Awal-awal iku ndak jelas iku biasa. Sing penting upload dhisik kan ngono. Mas Mahfud. Iya. Iya. Sing penting muncul sih. Heeh. Ora muncul-muncul ya kapan muncul. Kapan hadine. Lah soalnya ana sing beberapa kejadian iki anu ya to sering motong itu motong ketipu kaya tuku view, tuku subscribe ngono. Padahal hasilnya kan ndak mesti ya. Oh iya. Iku ya opo? Mulai 10M. Terus mulai 15B. Mindsetnya mereka itu kan YouTuber iku wis duwite akeh ngono ya to. Oh, gajine be. Jangan malu untuk berproses. Nah, iki lho rek. Pesene Mas Agung. Jangan malu untuk berproses karena sesuatu yang tidak instan itu biasanya awet langgeng kan kalau ingin cepet-cepet cepet hilang ya cepet mudun. Oke lek bengi sama tidak cepet mudun tapi yo gitu munggah munggah terus aku yang kirain jadi intinya ngono ya dong yo masih ruwet dhewe yo proses kan yo. Kok pelan tahun lah. Video anggap aja video pribadine sampean awale ya. 11 tahun. Kayak nafas. Aku dengan video wis sekitar 11 tahun. 11 tahun. Kan jero wate 7 berjalan ya. Satu liter video dengan manuk ya. Manukmu pakai telinan. Rondo. Wes rondo aku ya. Lek biyen kan anu ya dong ya apa yo untuk syarat menjadi apa lek arene oleh duit lah monetis itu biyen kan ndak soro ya dong ya cukup
10.000 viewer ngono wis iso zaman sak durunge 2017 ta. Mungkin penting e soal nek titik YouTuber. Iya. Saiki mungkin nek gak cara mbiyen paling salah lah iki wong ada anu apa. Tapi terbukti Mas Fandi Mahfud iki ya iso nutut. Wis dhewe wis melok persyaratan anyar kan ya. Sing 4.000 jam. Nah, iku. Ya buktine iso disambi mbek. Iku mang. Ya iseng iku aku. Pokok direkam wis kayak ngene iki lah. Iya lan apa direkam, kaya mesin direkam. Cet. Dadi ne makane wek kowe iki rek tak jenengi blind project iku ya ngono, isine sembarang sak kobere lah. Cek penting dari cak tok mang diunggahno sik. Terus menuju proses keniatan ini sampean pirang tahun ya? Kaya akhirnya kok iso nglumpuk bareng, iso ono jadwal kapan syuting. Ambek iku mulai ya harus profesional iku rong ae. Biasa kan aku kayak ayo itu mau dikira. Kaya nolas lah. Ini syuting nolas. Mulai teratur lah, mulai dar jadwal syuting. Dan biyen kan enggak, biyen sapa Ya, ya ikut dijak itu ya. Terus karaktere bareng Bian kan ndak gawe jenenge dhewe ya. Kayak misalnya gawe jeneng Doni sapa sing keren-keren ngono. Saiki kan wis gawe jenenge dhewe kabeh rek ya. Deloken ae wis Ru TV ambek ditulungi menuju 1 juta subscriber. Biar cepet dapat golden play. Button. Button. Ya iku Mas, intine iku mang seneng sik lah rek. Kudu seneng. Penggawean opo ae lek seneng kan yo. Enak. Iya, sregep. Aja mikir oleh sik wis. Kari-kari. Anggap bonus. Kan ngono Cak Pandi. Mungkin kata-katanya sebelum ditutup. Jadi tetap semangat. Jangan putus asa. Mengejar nirwana. Ya iku mau lah pokoke aja wis aja mikir duwe aja jadi YouTuber itu jadi jangan jadikan pekerjaan utama jangan. Anggep wis iseng ngono ya. Wis anggap iseng wis. Dadi lek se duwe kerjaan, penggawean tetap aja leren sik rek, aja moro waduh aku nang YouTube ae. Terus kontennya juga harus yo bejat. Sing paling ndak sing muni. Betul lah yo. Yo. Saya iki lho kadang sing gawe niat diure mek ridi. Kadang mek nyoting bis tok ngene bis liwat diure ya. Sing kondoe kamera jutaan ya. Pancing rondo. Cet. Oke wis kaya ngono tok engko Cak Tung. Apa? Kata-kata Cak Tung. Kata-kata. Jadilah untuk menuju cakrawala. Cakrawala. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Bapak Laga? Si de bolle. Menutup rek. Sabar, sabar. Tetap putus asa, jangan semangat. Semangat. Si anu ni gitar hilang rek. Kau dah lo gue. Kagak, gua nggak bisa. Manjil, makan pecel gua. Saya gun kata-kata aja gun. Selalu bahagia di segala cuaca. Selalu bahagia di segala cuaca. Itu nolong ya. Sambil di polo rek. Oke wis rek ya, cukup sak mene iki grebek markase Ruwet TV ketepaan mari syuting rupane iki. Mari syuting. Wong-wong iki dadi acarane santai mangan-mangan. Makane tak jak ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.